ramai orang tak perasan sebenarnya bacaan iktidalnya adalah salah dan kurang tepat. Walaupun solat kita tetap sah sebab dia bacaan sunat dalam solat, tapi sebaiknya kita perbaiki, kita betulkan bacaan dia dengan bacaan yang betul supaya lebih cantik solat kita. Betul-betul? So make sure tengok video ni sampai habis supaya kita tak buat kesilapan yang sama dan dapat baca dengan betul. Let's go. Yang pertama, pastikan anda sebut sami'a dengan huruf ain bukan hamzah. Yang salah dia macam mana? Sami'a. Bukan a. Sami'a. Bunyi dia gada-gada. A. Tapi jangan over. Sami'allahu. Boleh-boleh? Dan yang kedua ialah ada ha pedas. Dia bukan ha biasa, ha pedas. Contoh dekat mana? Sami'allahu liman hamidah. Hamidah tu ha pedas. So, pastikan ha pedas kan bunyi ha. Dan juga pada yang hujung sekali, hamd. Ha, ada ha pedas juga hujung tu. Rabbana lakal hamd. Dapat? Dan yang ketiga, ramai orang tak perasan, ada pantulan dekat hujung tu. Huruf dal. Rabbana lakal hamd. Hamd, ada bunyi de kan sikit. Sebab kalau kita hilangkan tu, hilanglah satu huruf dan maksud dia pun berubah. So, terima kasih kepada sahabat kita yang point outkan benda ni. Dia bertanya, dal yang hujung tu kena baca ke? Yes, kena baca dan pantulkan. Boleh-boleh? So, adakah anda belajar sesuatu? Harapnya lepas ni kita boleh amalkan cara baca yang betul untuk iktidal dalam solat. Hidup bersama Quran.